Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sekarang jam 4:30. Dadaan aja. Kita mau coba mancing sore-sore. Ini di Opak Blawong. Jadi deket dari kios, deket banget. Spotnya agak rimbun sih. Tapi memang kita tujuannya cuma di satu titik ini aja. Gak pindah-pindah jadi. Saya bisa dilewati lah. Coba. Bismillah. Udah tinggi banget teman-teman. Kolon jono nih. Kita cek jalan. Agak sedikit berbeda jalurnya. Kita coba ke sana. Waduh, kita langsung sampai di depan rumput. Di sini biasanya ada gabusnya. Coba kita siap-siap dulu langsung gabusnya tes ya. Itu kedengaran live musik. Soalnya cerak karo taman bermain. Taman Pelangi, ding. Teman-teman, kita langsung siap-siap. Masih mode senyap ya, karena depan ini ada rumput-rumput biasanya. Siapa tahu ada gabusnya. Coba depan sini dulu. Siapa tahu gabusnya di sini, teman-teman. Kita entul-entul. Coba bawahnya dikit. Oh, sambar teman-teman. Oh, sambar. Wah. Astagfirullah, miso. Biawak teman-teman, gede banget. Kita ngentul gabus. Wah, sambar biawak. Wah, asik ya, lumayan lah. Tetap kita anjirkan teman-teman. Kirain gabus deh. Suaranya mantep tadi. Kita bedol biawak. Tuh segitu tuh. Pakai buffo ya teman-teman. Teman-teman. Ya, tip auto rilis gak usah melepas. Kalau kita dilendetin lagi bisa teman-teman, cuman buat main-main aja biar lepas. Ini pakai buffo poni 3,5 cm, pakai BFS tackle ya. Udah langsung auto rilis tadi. Tak kirain gabus teman-teman. Oke, pembukaan strike yang luar biasa. Kita mancing baru 3:30, ini jam 4:30 lebih 3. Istimewa. Meskipun biawak sempat ngewel teman-teman. Soalnya tak kira gabus gak kelihatan dari situ tadi. Saya tadi mancingnya dari situ, tak kentul di situ. Macok. Gak tahu tadi di kamera kedengeran apa enggak. Semoga kedengeran. Kita coba pakai ini ya, WTD 7,5 cm. Semoga habis ini kita strike hampala teman-teman. Pembukaan strike biawak mungkin 1 meteran nanti sih, lumayan size nya. Wih, saya ngewel geng. Oke, kita mancing hampala teman-teman. Bismillah.
burung-burung nyangkut, teman-teman. Aduh, kita harus ke sana ya. Ambil umpannya, teman-teman. Kita baru sekali lempar di sana, tak kirain batu, ternyata gombal, teman-teman. Langsung nyangkut. Memang munculnya dimepet-mepetin padas itu. Nah, tak kira padas, ternyata gombal. Kita pakai ini saja. Coba WTD 9 cm ya. Semoga nanti ada babon yang mau. Baru datang langsung dapat babon biawak. Lempar ke sana nyangkut, kita habis ngelider ini. Langsung cash lagi. Bismillah. Teman-teman, ini udah mau jam 5. Memang mepet banget waktunya. Ditambah kita nyangkut di sana. Yaudah, berarti untuk trip sampai di sini dulu. Saya ambil umpan di sana. Habis itu nanti terus pulang aja. Berarti ini memang trip singkat. Kita sampai sini setengah 5, langsung strike biawak. Terus langsung nyajen. Dan kita harus ngambil. Ini jam 5 berarti harus pulang. Yaudah, terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih. Aduh, keciret-ciret cikelku.